Oke, akhirnya menemukan tukang mie tek-tek nih, mie legendaris yang saat ini udah jarang nih ditemuin. Dulu sih masih cukup banyak pedagangnya. Ini aja udah berhari-hari hunting mie tek-tek, akhirnya ketemu juga nih. Lagi pesen mie tek-tek goreng. Bang, dari mana bang? Itunya, asalnya gitu bang. Oh, dari Indramayu. Asalnya dari Indramayu nih. Nah, ini proses, kita lihat prosesnya ya. Ini air direbus dulu. Oke. Dulu cerita mie tek-tek itu sering diceritain sama komikus Tatang S yang petuk garing. Nah, ini tukang mie tek-teknya. Bahannya apa aja bang? Banyak. Banyak nih. Ada telur, ada sayuran. Ini pakai petromak bang ya? Hmm? Pakai petromak ya? Iya. Berarti minyak tanah nih? Minyak tanah. Ini buat masaknya, kompornya dari petromak dengan bahan bakar minyak tanah. Wah, lebih mahal ya bang ya? Iya. Sekarang insulator berapa tuh? 16.000. Oke. Ini lagi di proses nih. Ini ada sayuran, kol. Tomatnya dikit aja bang. Iya. Ada tomat juga, telur dicampur nih. Pompa dulu nih. Buat alat penerangan bang ya? Hmm? Ini? Iya, penerang. Ini buat alat penerangannya nih, dari minyak juga. Nah, semacam lampu tempel gitu deh. Oke, jadi ini baru dicampur minyak. Kenapa disebut mie tek-tek? Mungkin sering dipukul-pukul ke kualinya nih, jadi bunyinya tek-tek-tek seperti itu. Oke ya, kayaknya udah mateng nih.